皆さん、こんにちは。元気ですか？私は元気です。皆さんは元気ですか？フランスから来たのに、おじちゃんのストーリー。Nonton, konnichiwa. Kali ini Ulchang akan informasikan bagaimana cara mengisi token PLN di Mitrapedia dan cara bikin nota atau receipt-nya ya. Jadi kalian buka dulu Mitra Tokopedia kalian dan liatin di sini Ulchang udah masuk. Masukkan nomor token listriknya ya. Ulchang sudah ada, tinggal di copy paste saja, setelah itu dicek ya. Jadi pastikan lagi sebenarnya untuk nominal tokennya berapa. Dia mau beli 20.000 kah, 50.000, 100.000. Ya, tapi ingat, meskipun 20.000 nanti harga jualnya juga beda ya. Jangan 20.000 lagi, ntar kamu untungnya dari mana? Nggak ada kan? Nah, liatin di sini kalau sudah Agus, kebetulan ini ada namanya ya. Pastikan kalau namanya sesuai ya pas, berarti kalau bukan berarti bukan. Terus masukkan tokennya. Kalau misalnya ada tokennya ataupun ada promo, gunakan karena itu akan nambah keuntungan buat kalian ya. Kalau misalnya nggak ada ya mau gimana lagi ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, di sini langsung bayar. Nah, ketika udah bayar, kalian mau bayar dengan apa? Dengan OVO kah atau saldo Mitra kalian ya? Kebetulan kalau Uji Chang pakainya yang OVO seringnya ya, karena biasa sering belanja dengan menggunakan OVO. Nah, di sini juga. Dan enaknya adalah liatin kalau kita punya OVO point itu bisa digunakan. Nah, Uji Chang ada OVO pointnya beberapa, jadi sekalian dipakai. Nanti masukkan passwordnya. Tring. Cepet banget prosesnya, jadi kalian nggak perlu lama gitu nunggunya. Nah, udah berhasil di sini. Nah, ketika udah berhasil, kita kan pasti pengen nih, mereka kan tahu nomor tokennya berapa, terus juga jumlahnya berapa. Nah, kalian bisa di print ya, kalau ada printnya, kalau tidak ada nanti tinggal kirim saja melalui WA. Nah, lihatin bagian bawah transaksi, klik. Nah, terakhir kan tadi itu token listrik 50.000, klik bagian situ. Nah, kalau udah lihat bagian bawahnya bikin struk. Nah, tinggal bikin struk, masukkan harga jualnya. Tadi harga jualnya berapa? Misalnya 53.000. Kan nanti kalian untung 2.500 tuh. Lanjut. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kalian bisa di screenshot ataupun dibagikan ataupun diunduh. Nanti tinggal share ke orangnya. Ya, itu adalah cara ngisi token dengan menggunakan Mitra Tokopedia. Semoga membantu. Minasang. Bye-bye. Assalamualaikum. Dan silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sayonara. Bye-bye. Arigatou.